surface treatment. Ini kayaknya banyak cairan-cairan untuk electroplating. Iya, ya, betul. Apa ini, Pak? Ini laras nih, Pak. Laras. Iya. Di heat treatment? Tidak. Untuk laras memang sudah sebelumnya sudah harden. Sudah di-harden. Yang pre-harden. Tidak lewat heat treatment, tapi ada yang lewat heat treatment juga ya. Setelah proses machining, langsung kalau laras ini langsung di plating, di surface treatment. Kenapa, Pak? Seperti misal laras ini perlu di surface treatment. Pakai apa, Pak, surface treatment-nya? Surface treatment-nya sebenarnya yang di lubangnya ini, Pak, itu ini dilapisi ya dengan lapisan krom yang kekerasannya relatif tinggi, itu untuk supaya tahan terhadap gesekan peluru itu. Jadi, dalam temperatur jadi peluru tahan ya, gesekannya. Nah, itu kan temperaturnya tinggi tuh, Pak, setelah timpakan kan ada pembakaran misu. Itu tahan pada temperatur tinggi. Kalau krom tahan ya. Kalau sampai suatu hari kromnya habis, Pak, dibuang larasnya atau gimana? Oh tidak, nanti bisa kita krom lagi. Krom lagi, ya. Bisa krom ulang.